Suvala FM. Okay, bahawa seperti biasa jam ini adalah waktu untuk anda bersama dengan Dunia Bulat bersama DM. Dan bersama dengan DM, tetamu pada petang ni ialah saudara Khairul Izwan atau kita panggil dengan nama Kai. Betul. Selamat datang ke My Suara FM. Terima kasih DM. Dengar-dengar suara kabra dia tu lagi tau. Jadi Kai di sini akan berkongsi bersama dengan kita. Sebenarnya Kai, kalau kita cakap pasal negara Thailand ni, dah beberapa juga rakan-rakan kita dah berkongsi tentang negara Thailand, tapi tempat yang berbeza-beza. So kali ini Kai akan berkongsi tentang antara tempat yang boleh dikatakan familiar di kalangan rakyat Malaysia. Sebut pasal Hat Yai orang tahulah, sebut pasal Bangkok pun orang tahu, capital city of negara Gajah Putih kan, orang kata kan. Jadi Kai sebenarnya dia cakap sebelum ni, masa kita borak-borak kat dalam dekat dalam messenger, dia cakap oh saya nak share lah pasal hobi mahal ni. Kejut kita wak. Dia cakap hobi mahal. Okey Kai, kenapa Kai mengatakan itu hobi mahal? Dia mahal ni sebab bukannya sebab kita perlukan duit yang banyak sebenarnya untuk buat hobi ni. Tapi maksud saya hobi mahal ni sebab ini ialah satu hobi yang tak ternilai. Dia hobi yang memang kita tak boleh nak ukur dengan wang ringgit. Sebab bila kita buat hobi ni, yang peliknya walaupun hobi ni mahal, tapi dia menjadikan kita lagi kaya. Itu macam mayat ni. Tapi itulah kan, bila jauh berjalan, banyak pengalaman, nak kata apa, banyak falsafah yang dah dikumpulkan kan. Betul. Ha, itu ayat-ayat falsafah dia. Ayat falsafah tak tahulah. Okey, dan Kai hari ini akan berkongsi bersama dengan kita semua, pendengar-pendengar setia, peminat Dunia Bulat bersama DM. Mungkin ada di antara anda yang selalu tanya kalau dalam grup tu, kadang bila dia tengok soalan dia, macam mana nak pergi Thailand naik kereta api, macam mana nak naik kat mana, turun kat mana, berhenti dekat mana, stop kat mana, tahan kat mana, macam-macam soalan. So kali ini untuk anda semua yang ingin mengetahui bagaimana caranya untuk anda ke Thailand, ke seberang negara kita, menaiki kereta api, ini dia akan dikongsikan. Tetapi yang berbezanya, sebab Kai dulu dia cerita sewaktu sebelum wujudnya ETS. Betul, 2011. Jadi DM tak dapat merasa tau sebelum kewujudan ETS tu. Tapi DM tak tahu sekarang ni adakah lagi, dia masih lagi tak yang menggunakan, tak ada dah? Tak ada, dari sekarang dari KL Central ke Padang Besar memang pakai ETS. Memang pakai ETS. Jadi untuk anda yang tak dapat merasai pengalaman menaiki kereta api duduk di kelas ketiga, kejap lagi kejap lagi Kai akan berkongsi bersama dengan kita bagaimana perjalanannya daripada Kuala Lumpur menuju ke Hat Yai. Ini orang kata pengalaman dia yang lepas-lepas, tetapi boleh kita kongsikan bersama sebab macam DM sendiri, DM tak berkesempatan untuk naik kereta api lama nak menuju ke sana. Tapi beruntunglah kerana anda memiliki itu yang dikatakan mahalnya, mahalnya pengalaman mahal. Itu. Jadi sekarang ni korang yang tak dapat merasa, memang tak dapat merasa, kita dengar cerita saja. Selepas ni teruskan bersama dengan kami, bersama dengan Kai dalam Dunia Bulat bersama DM. Masih lagi bersama dengan kami di My Suara FM bersama dengan DM dan juga Kai dalam Dunia Bulat bersama DM. Dan kita bercerita tentang lokasi untuk minggu ini, ceritanya tentang Thailand iaitu Hat Yai dan juga Bangkok. Okey Kai, mungkin Kai boleh mulakan dengan cerita kita berkenaan dengan macam mana agaknya pengalaman Kai sewaktu menaiki kereta api daripada sini ke sana, sebab dulu dengan sekarang amat berbeza. Jadi kita nak tahu pengalaman Kai yang dulu yang orang sekarang takkan dapat dan ni. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu terima kasih kepada DM lah kerana menjemput saya dan My Suara FM sebab sudi berjemput saya ke sini pada petang ni. Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi nak cerita pasal naik kereta api ni. Cerita ni sebenarnya berlaku tahun 2011 masa tu. Sebab masa tu saya tengah chambering untuk jadi lawyer. Lepas tu ada gap seminggu masa tu. So saya fikir apa yang saya nak buat kan? Saya nak jalan. Tapi saya tak tahu nak pergi mana. Lepas tu saya terjebak membaca blog. Ada dua blogger yang famous lah. Saya baca blog diorang. Lepas tu saya macam ambil tips semua. And then saya decide, okay, saya nak pergi Thailand. Sebab masa tu saya rasa Thailand paling dekat lah. And then saya ajak kawan saya seorang, nama dia Muiz. Muiz tengah-dengar sekarang Muiz. Dia nak kutuk kau ni. Saya ajak dia. Lepas tu apa, saya terang beli tiket semualah. Saya beli tiket kereta api KTM. Masa tu saya beli kelas kedua. Kelas kedua, beza dia ialah saya beli kelas ketiga. Saya beli kelas ketiga.
Sebab beza dia, kalau kelas pertama dia macam selesa lah, ni overnight train kan. Okay. Dia besar, ada katil dia semua. Kalau kelas kedua, dia punya apa, cushion dia lebih lebih sedap lah, lebih empuk. Okay. So saya ambil yang kelas ketiga ni, konon-konon macam hardcore lah sikit. Jadi, jadi dia punya span tu nipis je. Okay. Okay. So apa, train tu bertolak pukul 9.30 malam. Saya ingat lagi, 9.30 malam. Jadi kita orang naik dekat KL Central. Lepas tu perjalanan nak ke Padang Besar, sebab saya kedekut sikit masa tu, cheap sikit kan, kita kan? Nak jimat biasalah, duit. Biasalah kan, boleh habis belajar, boleh lepas jembring kan. Nak jimat. Jadi saya tak beli terus tiket pergi Hatnya itu sebenarnya. Okay. Saya beli tiket kereta api sampai Padang Besar je. Okay. Jadi konon-kononnya nanti sampai Padang Besar nanti belilah tiket pergi Hatnya. Okay. Kalau habis mampus lah masa tu, habis lah. Habis lah plan semua. Habis lah plan. Saya macam tawakal je lah masa tu. Lepas tu train tu gerak 9.30 malam, memang speed dia slow sangat. Kalau bandingkan ETS tu, saya rasa ETS tu dah boleh 2 round kot. Lepas tu dah boleh baru pergi train balik tu lah. Sampai, dah boleh pergi balik dah. Cuma yang seronoknya masa tu, walaupun dia perlahan, first sebab dia ada kafe lah. Tetapi Malaysia kan ada kafe tu. Jadi malam tu saya dengan Muiz kena-kena sembang lah pasal masa depan. Jadi kita bancuh-bancuh Milo, bancuh kopi. Kelas kau cerita masa depan. Cerita apa kita nak buat lepas habis belajar ni semua kan. Okay. Lepas tu bila dah subuh tu, dah disediakan surau semua kat dalam tu. So bila lepas subuh tu, yang saya takkan lupakan sebab pemandangan dia ialah pemandangan sawah padi dekat area kawasan negeri Kedah masa tu. Jadi kalau sekarang siapa yang naik ETS, dia cuma boleh nampak sawah padi tu dari dalam je. Jadi dia tengok je lah. Tapi masa yang kereta api lama, kita boleh buka pintu dia. Pintu kereta api. Dekat pintu tu ada tulis, dilarang membuka pintu ini. Tapi kalau kita tak buka, kita tak dapat rasa. Jadi saya ni selalu pakai tu. Saya nakal juga lah kan. Saya buka pintu, lepas tu julurkan kepala saya kat luar. Jadi film-film Hindustan juga kan. Film Hindustan lah. Lepas tu masa tengah famous film Ombak Rindu masa tu. Jadi kononnya macam Ombak Rindu lah kan. Macam Angin Rindu. Banyak sangat tengok movie lah ni. Dia apa, rasa angin lepas nampak sawah padi. Memang seronok lah. Sampailah lebih kurang dekat nak pukul 10 pagi. Barulah sampai ke Padang Besar masa tu. Dekat 12 jam jugalah perjalanan. 12 jam perjalanan. Hampir 12 jam. So dalam masa 12 jam perjalanan tu, you rasa okey lah? Saya rasa, masa tu saya rasa okey lagi. Sebab ni tak sampai yang part 2 yang pergi Bangkok tu. So part pertama ni still okey. Masih okay. Sebab ada aircon. Jadi masih selesa lah. Masih selesa. Masih selesa. Okay. Kawan tu okey masih? Masa tu masih kawan selamat. Tu okey lagi. Dia macam excited lagi lah masa tu. Okay, so bila sampai ke Padang Besar, kalau sekarang prosesnya agak beza. Kalau dulu kita boleh beli tiket direct, tapi sekarang ni dengar-dengar ceritanya tiket dah tak boleh beli direct lagi kan. Orang kata kalau sampai Padang Besar, kemudian turun dan pergi ke stesen kereta api di Thailand, baru boleh beli tiket yang seterusnya. Okay, itu cerita sekarang. Kalau dulu sampai di Padang Besar, lepas tu okay. Apa aktiviti? Masa tu dah sampai Padang Besar, saya beli tiket. Masa tu sebab nak jimat, saya beli tiket yang yang apa, tak ada seat number. Harga dia masa tu RM5. Oh, RM5? RM5 dari Padang Besar ke Hatnyai. Okey, dulu tiket kereta api dari KL ke Padang Besar? Masa tu saya beli kelas ketiga dalam RM20 lebih rasanya. Murah lah, okay. Murah sangat. Memang murah lah. Lepas tu, saya beli tiket yang RM5 tu dari Padang Besar ke Hatnyai. Lepas tu kita tunggulah untuk, dia pakai coach yang sama, coach KTM. Tapi kepala dia kena tukar kepala kereta api Thailand. Jadi masa tu immigration semua satu bangunan masa tu. Jadi senanglah, dah settle passport semua, tunggu balik dekat platform. Nanti kita tunggu kepala kereta api Thailand datang. Jadi bila kepala buka kepala ni, masuk kepala ni. Baru dia pusing-pusing macam dia Transformers. Macam Transformers dia berubah. Jadi bila dah sampai kepala kereta api Thailand tu, kita boleh masuk lah. Jadi sebab saya dengan kawan saya Muiz ni, kita orang tak beli tiket yang ada seat number. Jadi kita orang tak dapat duduk. Berdiri? So kita berdirilah dari Hatnyai sampai, dari Padang Besar sampai ke Hatnyai. Berapa lama tu? Tak lama sangat lah. Saya rasa sejam ada kot. Sejam? Dekat semacam naik bas daripada Ampang ke KL kalau jam? Tak apa, okey lagi. Sebab saya pernah naik komuter dari Seremban ke Shah Alam, saya berdiri. Oh, kau? So, tegar lagi lah. Tegar lagi lah. Alright. Okey, itu sebab nak murah punya pasal. Yalah, tapi yang penting selamat sampai dekat Hatnyai. So,
bila Hat Nyai pertama kali pada ketika tu masa pergi. Masa tu pertama kali. So, macam mana bila sampai ke sana? Bila sampai tu, dia rasa macam teruja. Lepas tu rasa macam... kaki macam, jejak Thailand. Macam kat Thailand kan. Macam sama dalam mimpi je. Sebab sebelum tu, saya ada tengok movie-movie Thailand semua kan. So, rasa macam bestnya kalau dapat pergi. Sekali bila dah betul-betul ada tu, memang feeling dia... tak boleh nak tergambar dengan kata-kata lah. Saya tengok keliling, tulisan lain, lepas tu percakapan, bahasa, semua lain kan. Jadi bila bila sampai tu saya rasalah ni memang dekat overseas ni. Rasa lain dah bila dengar apa orang cakap lain, tulisan pun lain, semuanya rasa memang sungguh-sungguh kat overseas lah. Okey, lepas ni kita nak cerita, kita nak dengar pula Kai cerita tentang dia dah sampai ke Thailand, dah sampai ke Hat Nyai, agaknya apa perkara-perkara menarik yang telah Kai dan Muiz lakukan di Hat Nyai. Kejap lagi mereka akan, dia akan kongsikan bersama dengan kita. Jadi kepada anda, teruskan bersama dengan kami di Mysore FM dalam Dunia Bulat. Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Kai dalam Dunia Bulat bersama DM. Dan kepada anda yang nak mendengar, boleh dengarkan kami di www.mysuarafm.com dan anda juga boleh menonton secara live menerusi Facebook My Suara FM. Okey, kita cerita berkenaan perjalanan tadi. Dah cerita berkenaan perjalanan menaiki kereta api kelas ketiga menuju ke Hat Nyai, 12 jam. Tapi dapat tengok pemandangan yang mungkin sekarang ni orang yang naik ETS dah tak dapat tengok dah. Kalau dapat pun dia tengok dari dalam je lah. Dia tengok dari dalam je kan. Tak dapat rasa angin-angin angin rindu tadi. Lepas ni ada layan nak buat filem pula angin rindu. Okey, di Hat Nyai sebab DM pun dah lama juga tak pergi Hat Nyai. Rasanya lama sangat tak pergi. Okey. Tak tahu tahun bila dah masa tu. Mungkin apa agaknya benda-benda yang menarik yang ada di Hat Nyai pada ketika tu yang mungkin sekarang ni antara 2011 dengan 2017 tak jauh beza lah kot. Tapi mungkin zaman DM dulu tu yang dah berpuluh tahun tu agaknya mungkin dah berubah lah kan. So apa yang menariknya di Hat Nyai? Hat Nyai ni banyak benda yang menarik lah, banyak tempat yang menarik. Terutamanya kalau orang-orang yang baru first time sampai Thailand. Jadi Hat Nyai ni macam a good starting point lah untuk diorang nak teruskan pengembaraan ke Thailand. Cuma masalah dekat Hat Nyai ni ialah public transport dia kurang. So kalau nak pergi mana-mana kena naik tuk-tuk lah, yang paling mudah sekali. Jadi macam masa saya kat situ, saya kat situ on transit sebab saya nak kejar train seterusnya ke Bangkok masa tu. Jadi apa tempat-tempat yang sempat saya pergi masa tu, yang paling penting sekali mestilah kita nak makan. Kan, dah pernah penat dah duduk semata punggung dah. Kan. Jadi kalau nak makan tu dekat area Lee Garden Hotel tu, tu macam kawasan pusat bandar lah, kawasan pusat bandar Hat Nyai. Dekat situ memang ada banyak street food yang sedap. Harga dia okey, maknanya tak murah sangat, tak mahal sangat. Lepas tu kira makanan tu unik lah, lain daripada lain. Contohnya yang kalau biasa siapa yang pernah pergi Hat Nyai, ada yang udang-udang besar tu, ayam goreng atau fishball, meatball. Jadi dekat situ memang tempat untuk kita belilah makanan-makanan di kawasan Lee Garden Hotel. Di kawasan Lee Garden Hotel. Okey, maknanya dia sebenarnya kalau di bandar tu dia ada satu tempat yang macam street sepanjang tu kan. Tempat yang bila masuk kat situ je tu syurga makanan. Syurga makanan kat situ semua ada. Okay. Jadi kat situ kita boleh jalan kaki je lah. Lepas tu kalau seterusnya kalau nak pergi keluar lagi dari situ, kita boleh naik tuk-tuk pergi ke Pantai Samila dekat Hat Nyai itu. Di Pantai Samila ni dia jauh sikit daripada town. Memang kena naik tuk-tuk. Macam kami pergi dulu sebab kita orang nak sangat tengok patung ikan duyung tu. Patung ikan duyung tu. Right. Patung ikan duyung tu kan. Jadi itu simple ke sebenarnya kalau kata sampai kat Hat Nyai tak pergi dekat patung ikan duyung tu macam kau tak sampai. Tak sampai betul. Kita punya bukti lah kita dah sampai. Bukti dah sampai dekat situ. Dengan patung ikan duyung tu. Tapi kesian lah dekat dia, lama dia tunggu kan. Jadi pasangan dia masih tak sampai lagi. Sebaik kau pun tak jadi patung juga kat situ. Lepas tu dekat Pantai Samila tu biasanya ada vendor orang jual aiskrim kelapa, coconut aiskrim. Jadi kalau kat sini kita biasa dengar sangkaya tu kan. Jadi kat sana tu yang lebih asli. Harga dia pun tak mahal sangat. Masa apa saya dia pergi sangkaya? Tu dah ada. Sangkaya. Aku tak pernah dengar apa aiskrim kelapa. Aiskrim kelapa sangkaya. Okey. Jadi kalau kat sana tu lagi pure lah orang kata. Sebab masa saya pergi tahun 2011 dah ada dah kat sana. Masa tu kat Malaysia tak famous lagi ni sangkaya ni. Jadi boleh cubalah kat Pantai Samila tu, memang sedap lah. Lepas tu
satu lagi tempat yang sempat kita orang pergi masa tu ialah Hat Yai Municipal Park. Okay. Dekat situ taman dia macam taman, ada banyak patung-patung apa, statue-statue kat situ. Tapi tarikan utama dia masa kita orang pergi tu ialah cable car. Dia ada cable car. Hanya ada cable car? Hanya, ya. Kita tak pernah sampai masa pergi cable car dia. Okey. Cable car ni masa saya tak tahu berapa sekarang tambang dia lah, tapi dulu dalam 200 baht. Okey. Jadi naik cable car tu sampai ke atas bukit. Jadi dari situ boleh nampak view, pemandangan area nyailah daerah Songkla tu lah maknanya. Dia dekat dengan pantai Samila, tak jauh. Okey. Itulah masa pergi dulu tak pernah pula dengar cerita pasal cable car tu. Mungkin masa tu tak siap lagi kot. Mungkin lah. Weh, tapi kalau anda sampai ke Hat Yai ni, cantik lah kalau anda dapat menaiki sekali cable car. Sekarang harga dia tak tahulah berapa. Kalau dua harga RM20, mungkin kalau naik-naik sikit lah. So kalau naik dekat atas bukit tu sampai ke atas tu boleh nampak keseluruhan lah. Boleh nampak view bandar Songkla. Cantik lah. Dia macam angin-angin rindu tu datang balik lah. Tak habis-habis dengan angin rindu dia. Okay. So selain daripada tempat itu ke mana lagi yang sempat kalau singgah? Berapa hari duduk dekat Hat Yai? Beberapa jam je. Jadi itu memang saya pergi tu naik tuk-tuk, memang kita pergi untuk tengok je. Sebab jalan lain tu kononnya plan kita orang masa tu next time datang kita boleh pergi tengok lagi lah tempat-tempat lain tu. Jadi untuk hari yang kita orang sampai tu cuma itu je lah tempat yang kita orang sempat singgah. Sebab kita orang sampai-sampai je kat stesen kereta api Hat Yai masa tu, Hat Yai Junction tu. Kita orang beli siap-siap tiket untuk ke Bangkok yang akan bertolak petang hari yang sama. Petang hari yang sama. Oh, ni betul-betul rushing ni. Tak masa, sempat tidur semalam. Masa tu kat Hat Yai memang kita cakap kita singgah je dulu. Riki-riki dulu. Lepaskan rindu kat ikan duyung je dulu. Kesih ikan duyung tu, tak sedih tinggalkan balik. Okay, so maknanya kalau kita sampai ke Hat Yai, perkara yang paling istimewa sekali memang ke Hat Yai itu adalah apa ni? Makanan dia yang cukup istimewa. Apa yang favorite saya? Saya suka Kai Trai. Saya try meatball putih meatball, dia dengan sos. Lepas tu ayam goreng tu saya try. Okey. Lepas tu tengok udang tu macam menyelerakan lah. Macam nak beli. Tapi kan kerikut kan masa tu kan. Tanya harga, tengok wallet. Okey, tak apalah, next time lah. Kau tak kongsi gamuk yang suka? Tak, dia tak apalah. Weh, saya cakap kau kerikut tak nak kongsi dengan dia beli udang. Aduh, okey. Lepas tu, okey, try tak teh Thailand? Yes. Lupa, tertinggal. Itu kena cerita tu. Tertinggal. Okey. Salah satu lagi sebab makanan yang memang nak try masa sampai Thailand, sebab kita dah dengar sebelum pergi kan, orang dah sebut cayen. So bila saya sampai je Hat Yai tu, benda pertama saya minum bendalah tu lah, cayen tu. Teh ais dia. Masa tu harga dia 20 baht. Lebih kurang RM2 lah masa tu. So memang dari saat saya sampai Hat Yai, saya pergi makan. Lepas tu sebelum saya bertolak naik kereta api nak ke Bangkok, itu je lah yang saya minum. Itu dia. Tapi sebenarnya kan, kalau nak cerita pengalaman DM masa pergi ke Hat Yai masa tu, kita DM tak tahu berkenaan dengan teh ni langsung. Memang tak tahu langsung. Jadi kebelum pagi tu rasa macam nak minum. So masa tu DM ada syuting kat sana. So kebetulan masa tu DM syuting dengan Abang Awi. Dengan Abang Awi kan. So masa tu nak turun bawah sekali, nampak Abang Awi, dia kata abang nak pergi mana? Dia kata abang nak pergi sarapan. Okey, tak apalah, abang pergi dah sarapan dulu. Kau nak pergi mana? Nak pergi sarapan juga. Jomlah sarapan sekali. Okeylah, pergi. So sekali pergi dengan dia. So sampai kat sana, kita orang memang tak tahu apa-apa tau pasal apa minuman yang istimewa. So bila kita dah biasa kat Malaysia ni minum teh tarik, tak apalah abang, kita order teh tarik lah. Dia ada ke tidak kan? Tanya dia, ada teh tak? Ada teh tarik? Ada. Kita pun minum. Saya minum, lepas saya minum minuman yang pertama tu, kita serup sekali tau. Saya pandang dia pandang saya. Dia macam lah teh tarik dia ni. Kan? Dan sejak daripada tu lah, saya memang takkan lupa teh tarik dia. Sebab tak, memang kan, cukup istimewa. Yang mana kalau kat sini pun tak sama. Tak tahu macam mana ramuan dia. Susah cari yang macam tu. Lagi satu, dulu mana ada orang jual teh tarik dalam balang. Kita kat Malaysia. Betul tak? Betul. Kan? Kat sana dia orang jual teh tarik dalam balang tau. Relax je. Tapi sekarang ni boleh nampak dah ramai orang jual teh tarik. Betul. Dalam balang. Betul. Kat mana-mana je ada dah. Kat mana-mana je ada dah. Itu keistimewaan je dekat sana. Jadi kalau pergi kat Hat Yai, jangan lupa untuk merasa teh tarik tu wajib. Betul. Kopi dia pun sedap juga. Kopi dia pun sedap juga. Tapi teh tarik
antara orang kata itu minuman pergi dan minuman balik. Ini ada order Cayen. Cayen. Kan? Cayen nama dia. Cayen Neng. Cayen Neng. Cayen satu. Oh, tu dia tak lama lagi. Akak jaga-jaga ya. Lain macam ni. Okey, lepas ni kita akan sambung lagi. Kali ini lepas dia dah habiskan mangsa dia yang beberapa jam saja dia hatnyai. Yang penting sekali kalau anda sampai kat sana, sebenarnya ada banyak lagi tempat-tempat menarik. Tapi dua tempat ni anda jangan lupa untuk pergi ke Municipal Park dia. Betul. Yang mana anda boleh bergambar bersama dengan statue-statue dia. Dan tentulah kat situ tertera sejarah-sejarah tentang negara Thailand. Betul. Dan juga tentang daerah Hatnyai dan juga Songkhla sendiri. Dan jangan lupa pergi ke Pantai Samila untuk bergambar bersama dengan ikan duyung. Itu memang trademark dia di sana. Kata kalau sampai ke sana tak pergi, itu macam tak sampai. Dan juga jangan lupa untuk naik cable car. Betul. Cable car ni dia tak sempat naik, mungkin masa tu tak siap lagi. Jadi sekarang ni kalau dah ada cable car, naiklah. Apa salahnya kan? Rasa angin-angin rindu dia cakap. Okey, lepas ni kita akan sambung bersama dengan Kai. Kai nak cerita pula tentang bagaimana perjalanan daripada Bangkok, daripada Hatnyai menuju ke Bangkok. Pun naik kereta api juga. Kau rasa Muiz dengar Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Dunia Bulat bersama DM, bersama dengan Kai, cerita tentang Thailand, Hatnyai dan Bangkok. Alright, tadi kita cerita tentang serba sedikit. Ya, Hatnyai itu opening, permulaan. Kalau untuk orang yang pertama kali nak pergi, mana nak pergi ni kan? Kalau luar negara, tempat yang paling simple untuk anda pergi adalah pergi ke Hatnyai. Mudah je sekarang ni, anda dah boleh naik ETS. Tapi kalau dulu tiket boleh beli direct, sekarang ni tak boleh. Anda kena sampai kat Padang Besar dulu, daripada Padang Besar. Buat pasport apa benda semua, uruskan. Kemudian baru beli tiket menuju ke ni. Tapi tak ada masalah sangat sebab dia masih dalam satu bangunan. Okey. Sekarang ni ceritanya pula daripada Hatnyai menuju ke Bangkok. Lagi adventure tengah. Okey, cerita apa tu yang adventure tu? Masa dari Hatnyai nak ke Bangkok tu, jadi konon-konon nak adventure lagi lah kan. Jadi biasa kita orang beli tiket dekat stesen kereta api Hatnyai tu, kita terus minta third class. Orang yang jual tu dia offer second class, first class, second class. Macam okay, dia nak suruh kita beli yang mahal sikit lah kan. No, third class, third class. Kan nak try lagi adventure dekat tayar ke? Tak, tak boleh lah, kita tak sampai ni. Terus sampai tempat lain. So, kita orang beli third class. Jadi, third class ni, apa yang menariknya pasal kereta api third class kat Thailand. Saya tak tahu sekarang macam mana lah sebab dah lama saya tak naik train kat sana. Kereta api kelas ketiga kat Thailand ni, dia first dia tak ada aircon. Sedap dia, lagi kita punya. Sedap lagi kita punya. Kan? Kita ada aircon. Third class dia pasang kipas kat atas siling, kipas kecil-kecil tu. Okay. Lepas tu tingkap dia jenis dia buka separuh. Maknanya dia tingkap besar tapi kita boleh tarik sampai ke bawah separuh. Okay, alright. Jadi kita boleh julurkan kepala, tangan semula. Lepas tu kerusi dia yang paling special sekali lah. Sebab kerusi dia 90 darjah yang kita tak boleh nak gerak-gerakkan langsung. Dah macam nak naikkan selepas tu. Dia macam tegak je 90 darjah, span dia sangat nipis. Jadi memang itulah itu pengalaman yang memang tak boleh nak dilupakan lah. Dia macam tak boleh nak bend langsung Tak boleh bend langsung kerusi dia. Kerusi dia memang keras lah. Lepas tu masa saya naik dengan Muiz ni, dengan kawan saya ni, kereta api tu kelas ketiga boleh dikatakan majoriti ialah rakyat Thailand. Cuma selain daripada saya dengan Muiz, cuma ada lagi satu couple dari India. Jadi kita orang berempat je dalam satu gerabak tu, yang orang luar. Okay. Yang lain orang Thailand yang bawa macam-macam barang dengan anak meramai kan. Memang semua tak boleh cakap English langsung lah kat dalam tu. Okay. Jadi memang apa masa tu dah rasa macam adventure betul ni. Ni saya belum cerita toilet dia lagi ni. cerita. Sekarang ni tak dapat ni pengalaman ni. Lepas tu okey, kereta api pun bergerak masa tu dalam pukul 4 petang lah. Sebab dia delay kan. Dia patutnya gerak awal lagi. Tapi dia delay, dia gerak pukul 4 petang. Jadi bila kita dah gerak kereta api tu, masa mula-mula kita seronok lah lagi. Sebab rasa macam masih bertenaga, macam excited kan. Sampailah dah bila dah malam, dah gelap. Masa tu memang sejuk bila malam. Sebab angin dari luar tu masuk ke dalam. Okay. Jadi memang sejuk lah. Lepas tu sampai dah sepanjang perjalanan, selain daripada kafe dia, pada setiap waktu dia ada orang yang jual. Orang berjualan, jual-jual barang kat dalam tu. Okay. Dia ke hulu ke hilir memang
saya kagum lah dengan semangat orang jual itu, tu. Itu susah nak dapat sekarang ni. Dulu ingat lagi kan jual kopi, curry puff, jual paket-paket kan datang dekat seat. Saya macam kagum lah sebab kat Malaysia tak ada. Mm-hmm. Jadi dekat sana, diorang jual macam buah jambu lah, jual makanan, jajan-jajan semua kan. Memang ke hulu kilir daripada orang gerak pukul 4 tu sampai malam, orang yang sama duduk pusing. Jadi saya memang tabik lah dekat orang tu. Lepas tu, kita pun tertidur terbangun tak sampai lagi kan. Lepas tu dah pukul 12:30 malam lebih kurang macam tu, saya terjaga, saya terlelap, saya terjaga. Saya tengok memang ramai dah tidur masa tu. Lepas tu, kipas pun dia dah tutup. Sebab sejuk sangat. Sebab sejuk sangat, okey. Jadi dia tutup kipas. Tapi saya ni jenis tak tahan panas. Jadi orang lain menggigil, saya dah kepanasan. Tu yang saya terjaga tu. Aduh. Saya terjaga kipas rupanya. Tak ada angin kan. Dia angin dari luar tu je. Lagi satu sebab saya ingat lagi pakcik depan saya tu. Sebenarnya dia tingkap tu, dia pergi naikkan sikit. Jadi angin tu tak masuk penuh. Saya rasa panas tu. Saya rasa panas tu. Saya pun terjaga. Saya terjaga. Lepas tu saya makan keropok masa tu. Keropok tu keropok cili. So pedas lah. Jadi saya pun telah mengalami sakit perut lah masa tu. Okay. Saya macam fikir, aku nak pergi ke tak nak di toilet, nak pergi ke tak nak ni. Sebab saya dah nampak dah masa sebelum, masa mula-mula masuk tu. So saya pun macam pergi je lah. So toilet dekat kereta api Thailand ni, dia dia punya mangkuk jamban tu, dia tinggi sikit. Dia bukan tanam dekat atas lantai macam yang dekat Malaysia. Okay. Dia tinggi sikit, maknanya kita kena langkah sikit. Alright. Untuk duduk cangkung kat atas tu. Lepas tu dekat sebelah tingkap, dia bagi patu pemegang untuk kita pegang. Okey. Jadi dan dia tingkap tu dia ada ruang sikitlah, dia bagi buka sikit untuk bagi angin kan. Jadi bayangkan sebab train Thailand ni laju. Jadi dalam laju sangat tu, kita kena membuat kita punya benda tu lah. Business tu. Business tu sambil pegang handle yang dia letak kat tepi tingkap tu. Okey. Jadi dia punya, dia bersih tapi perasaan saya masa tu, cuba bayangkan saya, yalah, kalau kita terbayanglah ataupun kalau tiba-tiba kereta api tu break emergency, tak ke saya tersembam ke dalam jamban tu. Jadi aduh, itu memang pengalaman saya takkan lupakan lah. Susah tu nak buat bisnes dalam masa berfikir apa yang akan berlaku selepas ni tu. Macam-macam saya fikir. Lepas tu bila dah selesai tu, saya pergi balik kat tempat duduk. Jadi perjalanan memang lama. Jadi berapa jam dari ke Hatnya saya ke sana? Dari Hatnya pukul 4 petang, saya sampai Bangkok dekat pukul 10 pagi besok. 4 petang 10 lebih pagi. Lebih 12 jam tu. Okay. Jadi nak jadikan ceritanya hashtag kawan sila meninggal. Memang hampir nak meninggal lah. Okay. Jadi kawan saya ni pun dia first time juga jalan sama dengan saya. Tapi sebab saya macam memang looking forward untuk benda tu. So saya dah, mental saya dah prepare dah lah. Tapi kawan saya ni, si Muiz ni, hai Muiz. Tiba-tiba saya sebut nama kau ni. Dia sekejap-sekejap tengok jam. Lama lagi ke? Lagi tengok jam lagi. Lepas sejam dua lagi tengok jam lagi. Dia tanya, pukul berapa nak sampai ni? Tengok jam lagi, tak sampai-sampai lagi ke? Jauh lagi ke? Jadi memang dia pun jadi stres lah. So saya cuma kata tak apa, sekejap lagi sampailah. Tapi memanglah tak sampai-sampai. Sampailah pukul 10 pagi besok. Okay. Itu pengalaman walaupun duduk dalam kereta api tu. Tapi itu rasanya sekarang masih ada lagi kot. Mereka masih ada lagi. Saya rasa kereta api tu masih wujud lagi lah sampai sekarang pun. Okey, jadi mungkin ramai juga yang mengalami perasaan sama sewaktu buat bisnes dalam masa yang sama, fikir macam-macam benda. Bila dekat tak pindah laju. Tapi dalam kelajuan itu pun 14 lebih daripada 12 jam juga kan? Lebih daripada 12 jam. Itu laju tu kalau slow macam kereta api tanah Melayu. Betul, saya terfikir tak juga tu. Tak tahulah pukul berapa saya sampai. Saya terfikir tu, saya fikir kalau dia bawa speed macam yang kereta api saya naik dari KL ke Padang Besar yang sebelum tu, saya rasa lebih lah, mungkin 24 jam baru sampai kot. Kau satu lagi suntuk. Esok-esok dah tukar. Date dah tukar. Dah tukar lah. Okay, itu dia. Pengalaman sewaktu dalam train. Sebab kadang-kadang bila kita berada kat dalam train ni, pengalaman orang beza-beza. Betul tak? Ada yang suka orang yang naik kelas pertama, mungkin tak mengalami perasaan kelas kedua. Kelas kedua takkan mengalami perasaan kelas ketiga. So, bila kita dah rasa perasaan kelas pertama, bila naik kelas kedua, kita rasa okay sikit. Jadi, pengalaman itu yang susah nak dapat sekarang ni. Tapi kalau ramai-ramai nak, masih lagi nak mencuba, boleh. Sebab sekarang ni pun macam di Malaysia pun
boleh anda gunakan kereta api untuk bukan saja pergi ke Thailand tapi pergi ke dalam negara pun sudah disediakan, masih ada lagi pengelabatan kereta api lama. Betul. Untuk ke selatan lah. Untuk ke selatan namanya. Okey, selepas ni dia dah sampai ke Bangkok, apa yang dia buat dekat Bangkok anda tunggu. Okey. Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Dunia Bulat bersama DM, bersama dengan Kai di Konti Mysore FM, www.mysorefm.com. Anda juga boleh dengarkan Mysore FM melalui smartphone ataupun gadget mudah alih anda. Boleh muat turun aplikasi Mysore FM. Hanya Google di Play Store dan juga Apple Store untuk aplikasi tersebut. Dan Mysore FM juga anda boleh dengarkan melalui iTunes. Dan ketika ini kami bersiaran secara langsung dari FB Live Mysuara FM dalam Dunia Bulat bersama DM, bersama dengan Kai. Okey Kai, kita sambung cerita kita. Tadi Kai dah cerita pengalaman berada dalam kereta api selama lebih daripada 12 jam. Betul. Daripada Hatyai menuju ke Bangkok. Mois masih hidup lagi? Alhamdulillah, sihat. Masih sihat lagi. Sorry, Mois, kita gurau-gurau aja. Alright. Selepas tu di Bangkok dah tentunya sebagai sebuah capital city of Thailand. Sampai di Bangkok, daripada bandar kecil Hatyai tu bukan satu bandar yang besar. Tapi Bangkok ni pun kalau tengok dalam peta, Bangkok ni kecil je. Lebih kecil daripada Songkla. So, apa pengalamannya pula bila berada di Bangkok? Bila saya sampai Bangkok, saya terkejut. Sebab... saya yalah bila kita saya tengok filem-filem Thailand selalu dia orang tunjukkan bahagian-bahagian kampung dia kan. Lepas tu bila pergi Hatyai pun macam oh macam ni. So macam nampak kita, persamaan tu ada lah. So okay. Macam okey macam ni kot Thailand. Bila saya sampai Bangkok saya terkejut sebab saya tak sangka betapa modennya bandar Bangkok tu. Sebab saya memang naif gila lah macam tu first time kan okay. pergi overseas kan. Jadi rasa macam eh maju juga Bangkok ni. Tengok bila sampai stesen kereta api, saya nak pergi ke hostel yang kita orang duduk tu. So kita orang naik MRT. Lepas tu tukar naik dia punya BTS Skytrain dia yang macam LRT tu. So macam canggihnya ada benda ni. So saya memang tak tahu langsung kewujudan benda-benda ni kan. Jadi bila dah sampai tu saya tengok oh memang majulah Bangkok ni. Jadi tempat pertama yang kita orang pergi masa sampai-sampai tu kita orang pergi check in dekat hostel dululah. Lepas tu kita orang berehat. So masa tu pun satu benda yang saya takkan lupa sebab masa tu saya pergi bulan 12. Jadi cuaca dia agak sejuk sebenarnya. Dia angin dia agak sejuk. Bila saya tanya orang dekat situ, dia orang kata memang dekat Bangkok ni dia orang panggil bulan 12 tu macam winter untuk dia orang sebab dia punya angin dia sejuk sikit. Agak windy lah agak windy sana dan dia sejuk. Dia punya angin pun macam sejuk sikit lah daripada biasa. Jadi masa siang tu memang kita orang tak keluar mana-mana dulu. Kita orang berehat. Bila dah malam, penat kan? Dah penat kan? Berjalan 12 jam jalan. Kalau keluar juga memang hardcore betul lah itu. Lepas tu bila malam kita orang decide nak pergi tempat pertama, kita orang pergi Khaosan Road masa tu. Sebab masa tu kan semua orang cakap Khaosan Road ni macam syurga backpackers. Kalau siapa pergi Thailand, pergi Bangkok, wajib pergi kat situ. Jadi kita orang pun nak tengok lah apa yang best sangat dengan Khaosan Road ni. Apa yang wajibnya ada, wajib ada kat situ. Lepas tu rupa-rupanya nak pergi Khaosan Road, dia tak ada train nak ke sana. Jadi kita orang kena ambil tuk-tuk. Jadi dekat situ bermula pengalaman kita orang macam tahu pengalaman kita orang yang mana baru kita orang tahu dekat Thailand ni memang kena tawar-menawar kau-kau punya dekat Bangkok tu. Sebab driver tuk-tuk tu masa mula-mula dia bagi harga, dia macam saya tak ingat berapa tapi kita orang rasa macam mahal sangat. Jadi kita orang jalan kaki sanggup tak nak naik ni tuk-tuk driver tu. Lepas tu masuk dekat dalam, kita orang masuk dalam satu salon ni. So kita orang tanya boleh cakap English tak kan. Kali orang salon tu kata boleh boleh cakap English. So kita orang tanya dia, nak dari situ nak ke Khaosan Road tuk-tuk harga berapa? Lepas tu dia cakap lah harga scan-scan. Macam murah lagi lah daripada yang driver tuk-tuk yang mula-mula tu cakap. Jadi kita orang pun minta tolong dia untuk carikan tuk-tuk. So dia, orang yang kat salon ni pun tahan satu tuk-tuk. So kita naik dan bayar ikut harga yang dia cakap tadi. Dia cakap. Jadi okey lah. Oh tapi itu juga kan, kalau kita malu bertanya sesat jalan. Dia sanggup masuk kedai salon, nasib baik dia tak buat rambut. Itu lah sebab tak buat rambut kan. Okay. Lepas tu bila kita pun naik tuk-tuk tu, so tu pengalaman pertama lah naik tuk-tuk. So macam oh macam bestnya kat Malaysia tak ada. Selalu dengar macam tuk-tuk kan. Macam best lah, kagum lah masa tu. Lepas tu kita pun sampai kat Khaosan, kita terkejut. Tengok macam happening ni tempat ni. Dia macam busy sangat. Lepas tu
kiri kanan macam-macam orang jual. Saya tengok orang jual daripada ID card yang palsu, fake ID kan, macam lesen negara luar ke apa. Dia jual tepi-tepi jalan je, dia boleh buat. Okey. Lepas tu makanan yang pelik-pelik macam cengkerik goreng, kala jengking goreng, benda-benda yang memang saya tahu dekat Malaysia memang takkan ada. Lipas punya goreng, benda-benda cicak goreng, goreng semualah. Semua boleh goreng. Bagi dia orang semua halal. Jadi saya tengok macam banyaknya benda-benda ni lah, memang menarik lah. Lepas tu dengan orang massage dekat tepi-tepi jalan kaki lima, dia buka kerusi susun berderet-deret, macam penuh dekat tepi jalan tu. Jadi masa tu kita orang rasa macam memang tempat ni kita boleh pergi untuk kita rasa lah suasana dia tu. Sebab dia suasana dia happening lah dekat situ sebenarnya. Cuma saya cadangkan kalau siapa-siapa yang nak tidur kat Bangkok, jangan tidur kat area kawasan lah, sebab dia agak bising kan. Better cari kat tempat lain, tapi pergi lawat kat situ, pergi rasa lah, pergi lawat kat situ lah. Sebab dia lebih kurang macam uptown, tapi mungkin bezanya suasana dia lain lah. Dekat uptown kita dengar suara Melayu, kat sana kita dengar betul suara Thailand, suara Thailand. Bunyi dia macam tu. Okey, itu apa nama tadi? Kawasan Road. Kawasan Road. Jadi kalau ke sana wajib pergi itu, sebab itu boleh dikatakan syurga bagi backpackers. Betul. Dia sebenarnya di mana-mana pun, di Vietnam pun ada syurga backpackers, di Hanoi pun ada syurga backpackers. Ya, ada je tempat-tempat untuk backpackers. Alright. Betul. Selain daripada tu. Okey, selain daripada tu, okay, itu yang hari pertama lah. Lepas tu yang hari-hari seterusnya tu, kita orang pergi kebanyakan tempat, kita orang naik public transport je. Okay. Dan kita orang dah tak naik tuk-tuk dah lah, sebab dah dapat rasa masa tu. Okay. So hostel kita orang pun kebetulan public transport, maksudnya naik punya Skytrain tu. Skytrain, dengan MRT. Sebab kebetulan juga hostel kita orang dekat dengan stesen Skytrain dia. Jadi kita orang pun rely dekat Skytrain tu lah. Jadi kita orang juga ada pergi ke Chatuchak Weekend Market, sebab masa tu weekend. Jadi Chatuchak Weekend Market ni, kita orang pergi naik Skytrain. Yang ini pun satu tempat yang memang pada saya, kalau siapa pergi Bangkok and kaki shopping, wajib pergi. Sebab dia punya tempat sangat besar. Lepas tu dia ada jual macam-macam benda. Apa yang kita nak semua ada kat situ. Cakap je, kita nak bag, kita nak souvenir, kita nak baju, nak t-shirt, semua ada. Benda yang tak terfikir dekat kepala pun carilah. Semua ada, mesti ada punya. Memang besar sangat. Sampai kita orang macam, ui, besarnya tempat ni kan. Cuma dia buka weekend sajalah. In fact, masa Chatuchak ni, saya ada kembali ke Bangkok dalam tahun 2015. Masa tu saya baru kahwin, saya bawa isteri saya. Dia siap macam, boleh tak nak ulang pergi Bangkok, semata-mata nak pergi situ je. Dia menunjukkan kalau kaki shopping tu memang dia akan suka lah Chatuchak ni. Lepas tu, kita orang juga ada naik boat. Kita orang naik boat daripada stesen Sapan Taksin. Kita orang pergi ke Wat. Satu Wat Arun, satu Wat Po. Okay. Nama yang Wat Arun ni, dia punya dia terkenal sebab dia bangunan dah lama lah. Dia bina memang memang cantik dan dan dia macam klasik lah. Dia diperbuat daripada macam ada diamond lah apa semua. Dia betul-betul tepi sungai. Yang Wat Po ni pula, dia famous sebab dia ada satu Buddha yang baring. Dekat kaki dia ada ukiran-ukiran yang tunjuk simbol-simbol Buddha lah. Jadi memang tempat-tempat ni kita orang pergi sebab kita nak belajar. Sebab pada saya, bila kita travel ni, kita jangan tutup kita punya minda lah. Biar kita buka, kita belajar pasal culture orang, agama orang. Jadi kita orang masuk dalam tu, kita orang tengok lah macam kita orang belajar dari segi architecture. Kita orang tengok, oh cantik bangunan-bangunan dekat sini. Lepas tu kita orang tengok lah apa kepercayaan dia orang sebenarnya. Sebab bila kita orang pergi dua-dua tempat tu, bila kita orang balik, kita orang reflect balik, kita rasa macam kita appreciate lah apa yang kita ada. Macam tu. Lepas tu satu lagi tempat yang kita orang sempat pergi ialah Grand Palace. Grand Palace. Okay. Itu ialah satu istana yang masih digunakan sampai sekarang. Tapi tempat dia memang sangat besar. Dekat situ kita boleh tengok macam mana tempat kediaman Raja Thailand lah. Grand Palace tu, itu pun itu satu kawasan. Wat Po, Wat Arun dengan Grand Palace tu satu kawasan. Di kawasan dekat-dekat lah, boleh jalan kaki je. So nak masuk ke sana berapa bayaran? Ada bayaran? Bayaran dia ada. Kalau Wat Arun tu dia charge 50 baht. Okay. Dalam RM5. Wat Po saya tak ingat berapa. Grand Palace yang mahal sikit. Sebab Grand Palace ni, masalah dia sebab dia setiap tahun ni naik harga dia. Sebab macam masa tu saya check online sebelum saya pergi tu lah. Saya tengok harga dia masa tu tak sampai RM40. Rasanya dalam 36. Kira 360 baht lah. Sekali masuk. Sekali masuk. Sebab tempat dia besar, Grand Palace tu. Okay.
Bila saya datang, saya tengok dia dah tampal dekat atas harga tu. Maknanya dah ada harga baru. Masa saya kembali ke Thailand tahun 2015, saya tengok harga dia dah tampal lagi. Dah ada harga baru lagi. Jadi dia... Gua rasa kalau dekat tempat tampal tu kan dah tebal lah. Itu dah tebal lah. Jadi dia macam harga dia selesai berubah. So okay. Yang Grand Palace saya tak boleh nak ingat lah berapa harga masuk dia. Tapi kalau masuk kat dalam Grand Palace tu, boleh bergambar kat dalam tu? Boleh ada bergambar? Tempat yang boleh bergambar, ada tempat yang tak boleh. Tapi kebanyakannya boleh. Dekat Grand Palace kebanyakannya boleh. Dia macam tempat kediaman yang masih digunakan tu, dia tak bagi kita masuk pun. Tapi belah-belah luar, dia bahagian sekitarnya yang kawasan bilik-bilik yang tidak digunakan. Betul. Tu dia gunakan sebagai tempat pameran. Betul. Memang besar lah. Memang cantik. Bila pergi situ, bila tengok design dia pun, memang nampak, orang kata nampak megah. Nampak megah. Yalah, sebab di mana mereka pun memang, kalau kita tengok, mereka pun menggambarkan kebudayaan mereka tu dengan sangat kemegahan. Dengan macam-macam benda lah. Kita kalau pergi kat sana, DM suka tengok dia punya tengkolok kepala. Kan, dia punya jari yang jari emas yang panjang-panjang. Betul. Gitu kan. Itu tu dia punya trademark lah tu. Okay, so pergi ke Grand Palace, pergi ke Chatuchak, pergi ke Wat Arun, Wat Po. Wat Arun, Wat Po, naik boat. Maknanya kalau... dari boat tu ambil daripada mana tadi? Dari Sapan Taksin. Sapan Taksin. Nama stesen Skytrain tu. Dekat situ ada boat. Ada boat. Boat tu berapa ringgit? Boat tu kalau kita ambil boat yang normal, dia ada boat yang biasa. Itu RM2. Sorry, 20 baht lah. Okay. RM2. Kalau boat yang untuk pelancong, dia dalam 50 baht. Tapi boat pelancong tu, advantage dia ialah dia ada orang yang akan terangkan. Jadi better lah. Pada saya kalau kalau dah pernah pergi atau memang nak jimat, ambil yang biasa je lah. Tapi kalau kita nak belajar, at least kita tahulah apa yang ada kat sekeliling kita, ambil lah yang boat pelancong tu. Boat pelancong tu, jadi dia bagi penerangan lah. Betul. Untuk ni. Tapi kalau... naik boat yang RM2 tu lebih kurang macam anda naik sampan pergi golok lah. Betul. Kan, dia senang je nak bagi profil. Lepas tu faham-faham tu sendirilah kiri kanan tu ada apa. Agak-agak je lah. Ada apa sebenarnya? Tak ada apa-apa lah. Agak-agak je. Agak-agak je eh. Okay. Itu di di Bangkok. Ada lagi tempat menarik ada di Bangkok? Ada satu lagi. Tapi ni di luar Bangkok sebenarnya. Okay. Cuma kita boleh selitkan kalau kita pergi Bangkok. Apa tu? Boleh pergi lawat ke Bandar Ayutthaya. Bandar Ayutthaya, okey. Ayutthaya ni dia famous sebab dia ialah bandar UNESCO World Heritage Site. Kat situ ada banyak stupa-stupa dengan apa bangunan-bangunan wat yang dibina zaman dulu-dulu lah. Zaman kerajaan Siam yang dulu-dulu sangat. Jadi yang itu perjalanan dari Bangkok ke Ayutthaya lebih kurang 1 jam. Boleh naik kelas ketiga punya train. Saya kan suka kelas ketiga. Okay. Jadi cuma 20 baht je. Alright. Dari Bangkok ke Ayutthaya 1 jam. Jadi yang itu kalau duduk kerusi 90 darjah pun tak apa. Berdiri sebab, pun tak kisah. Berdiri lah, pun tak kisah. Sejam je. Okay. Tapi pergilah, pergi Ayutthaya tu. Sebab alang-alang dah ada dekat situ, dekat aja kan. Setakat naik train 1 jam tu untuk sampai ke bandar tersebut. Okay juga kita melawat ke bandar yang pernah dianugerahkan sebagai bandar UNESCO. Betul. Okay, itu itu antara tempat-tempat yang sempat singgah. Ada lagi tempat lain di Bangkok yang masa time tu, masa lawatan saya tahun 2011, ini je lah yang saya sempat pergi. Okay. Alright. Kalau nak selitkan yang tahun 2015 pun okay juga. Kalau 2015, 2015 basically sebenarnya banyak yang ulang-ulang tempat yang ni lah. Sebab saya, masa 2015 saya bawa isteri saya. Masa kita orang baru kahwin. Jadi saya bawa dia bulan madu pergi ke Koh Samui. Lepas tu kita orang ke Bangkok. Pergi Koh Samui. Jadi sebab wife saya dia tak pernah travel. Jadi masa tahun 2015 tu, saya sebenarnya bawa dia kembali ke tempat-tempat yang saya pernah pergi tu. Okay. Tahun 2011 nak bagi dia rasa, dia feel. Jadi basically kita nak ulang balik. Cuma apa yang saya nak tambah kat sini, satu pengalaman yang mengejutkan saya masa saya di Bangkok. Masa tu saya dekat stesen kereta api. Masa tu jam dah dekat pukul 6. Hampir 6 petang. Okay. Lepas tu semua tengah buat kerja. Tengah buat kerja masing-masing, tengah ada yang macam surat khabar, sembang-sembang, duduk. Tiba-tiba bila pukul 6, semua orang yang tengah buat kerja sendiri tu berdiri tegak. Dan diorang seolah-olah macam automatik dia letak semua surat khabar, dia berhenti bercakap, semua berdiri. So saya pun macam, aku kena berdiri juga ke? Okay. Okay, berdiri jugalah. Walaupun tak tahu untuk apa.
tiba-tiba berkumandanglah lagu kebangsaan diorang, lagu negara Thailand. Jadi rupanya dekat Thailand setiap pukul 6 petang diorang akan mainkan lagu kebangsaan dekat session kereta api, session bus. Sebab ni tempat saya pernah tengok lah, session kereta api, session bus dan di Chatuchak Market tu sendiri. Dia akan mainkan lagu kebangsaan pukul 6 petang dan masa tu semua orang automatik berdiri dan hormat lagu kebangsaan diorang. Wow, rasanya itu susah nak nampak kat Malaysia. Betul. Sangat-sangat susah. Sedangkan kalau suruh berdiri dekat dalam panggung wayang pun dah bising. Betul, kan? Betul sangat. Tapi okay, DM belum pernah lagi berhadapan dengan situasi itu. Tapi itu situasi yang mungkin kalau dah pada dulu mereka dah biasa, mungkin sekarang ni mana-mana yang pergi pukul 6 petang, tunggulah, mesti akan pergilah pukul 6 tu, tunggu je kat session bus ke, session ketapi ke, tengok. Ada akan lihat bagaimana apa ni orang kata patriotik mereka terhadap negara mereka sendiri. Betul. Walaupun hanya mendengar lagu kebangsaan. Wow, benda tu memang kita harapkan rakyat Malaysia selepas ni boleh dibiasakan dengan perkara sebegitu. Sebab inilah benda yang orang sentiasa bawa keluar. Orang kita pergi negara orang, kita akan menghargai negara kita. Betul. Dan masa yang sama, apa yang baik daripada negara mereka, kita bawa balik. Betul. Untuk kita perbaiki diri kita lebih baik daripada before. Lebih baik sebelum ni lah. Alright, itu antara pengalaman Kai sewaktu berada di Hat Yai dan juga Bangkok. Makanan tak payah ceritalah, lebih kurang sama sahaja. Thailand ni mereka cukup terkenal dengan tom yum dia orang lah. Betul, tom yum. Tom yum, som tam dia kan. Dengan nasi kunyit tu, nasi kuning dengan ayam goreng. Nasi kuning ayam goreng, aku tak faham macam mana nak makan benda tu. Bila tengah lapar, kan? Bila tengah lapar dia bagi makanan tu rasa macam mana nak kenyang ni kan, fikir banyak kali tu. Okey lah, itu antara pengalaman dan mungkin ada di antara rakan-rakan yang lain yang belum pernah sampai lagi ke Anyai, belum pernah sampai lagi ke Bangkok. Mungkin dengan perkongsian ini dapat memberikan anda sedikit sebanyak tips untuk ke sana. Dan orang kata apa, jangan risau untuk mengembara kerana setiap pengalaman itu cukup berharga. Dia apa ni, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Betul. Tapi pengalaman yang berbeza-beza itulah menjadikan kita lebih manusia. Betul? Betul. Alright. Okay Kai, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke My Suara FM. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri, ada tak tips untuk sahabat-sahabat kita yang untuk pertama kali nak nak ke Thailand ni? Kalau sesiapa yang nak ke Thailand tu, pengalaman pula. saya punya nasihat, just pergi. Pergi dan experience apa yang diorang ada. Jangan rasa takut. Sebab rasa ketakutan tu akan membuatkan kita tidak akan membuat apa-apa. Jadi kita abaikan rasa takut tu, just pergi. Hiraukan apa orang kata. Sebab orang akan cakap macam kau nak cek jalan ke apa. Abaikan. Sebab kita buat apa yang kita suka, janji kita happy. Ya, janji kita happy. Jomblo happy. Tapi sekarang bukan jomblo lagi. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Kai. Kan sudi bersama dengan kami dalam Dunia Bulat bersama DM berkongsi. Dan juga DM nak beritahu kepada anda semua, sekiranya ada di antara anda yang berminat untuk berkongsi cerita-cerita anda dalam Dunia Bulat bersama DM, jangan lupa PM tepi. Okey, dan sekali lagi kepada anda semua, teruskan bersama dengan DM sehingga jam 8 malam nanti. DM akan bersiaran terus bersama dengan anda. Alright.